It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan paketan lagi dari JNE. Nah, ini dari JNE, tapi sedikit berantakan ya, kurang rapi. Ini plastiknya nih yang bikin kurang rapi. Sebenarnya kalau ini dilipat gini rapi sih. Nah, ini notanya bisa dilihat, bisa diambil. Ini notanya ya, JNE. Ini mau resip pengiriman ya. Nih, JNE. Apa saja dalam paketnya, langsung saja kita obrak-abrik. Oke, yang pertama kita keluarkan dulu ininya. Ini gimana ya? Oh, nomornya dicatat begini. Jadi kalau kita kelentek hilang, kosong. BT, nggak tahu ini kardus bekas mungkin ya, bekas BT, pelutut mungkin. Kita rapikan dulu dan ujung-ujungnya merusak kardus. Oke, nggak apa-apa. Ya, kantong ini keren. Plastik pil. Penasaran saya ini apa sih? Oh, ini 200.000. Saya beli seharga 200.000. Kira-kira apa sih yang saya beli? Dikirim Alapannya Gambir, Kabupaten Banyuwangi. Lumayan jauh, Pulau Jawa. Tapi masih di Pulau Jawa kok saya. Enggak jauh amat. Sekarang ini kita singkirkan dulu. Kita buka ini mana atasnya, ini mana bawahnya. Mungkin ini atasnya. Ntar dulu, ini sistemnya gimana ini. Oke. Kita akan rapi kalau membuka itu ya, harusnya enggak kayak dulu. Dulu kita enggak selalu rapi kalau membuka. Ini benar nih kayak gini. Ini masih salah juga. Oh, ini pinggirnya ini. Loh, ini gimana sistemnya? Mungkin pinggir-pinggirnya dulu dibuka ya. Pengen buka rapi aja susah. Oh ya, gini. Nah, kita beli sampah karena hari ini banyak sampah. Langsung kelihatan ya. Oh ya, apa sih yang seperti itu? Tuh, kelihatan nggak? Tuh, oke. Ini buat apa ini sampah? Sempet-sempetnya ngegunting koran, tapi demi keamanan mungkin. Oh, ini masih ada sampah lagi nih. Ini yang saya beli adalah LCD. Waduh, ini ada nota. Dan yang saya nggak suka itu kotor. Ini kurasa bekas segel ya, di klentek masih membekas. Ini adalah LCD Asus Zenfone 5. Jadi saya beli ini buat kakak saya karena ponsel kakak saya rusak. Jadi saya dititipin, suruh benerin, suruh servis. Suruh servis LCD ini, kalau dilihat-lihat bagus, nggak kayak yang kemarin. Sebenarnya saya pesan ini sama kayak yang kemarin ya, pesanannya tuh sama, maksudnya sama itu tanggalnya pemesanan, jamnya tuh sama, tapi yang duluan datang yang kemarin. Ini baru datangin touchscreen yang benar ya, yang saya pesan ini cuma touchscreennya doang, tapi nggak ada, adanya cuma satu set. Yaudah, udah nggak apa-apa lah, saya beli satu set LCD sama touchscreen, dan ini udah datang. Oke, kita masukin lagi dulu aja, nanti kita telepon kakak saya untuk membawa ponselnya ke sini untuk segera di servis. Oke, kita notanya. Oke, ntar dulu, ini kurang rapi.
matiin nanti takut. Udah, masukin lagi. Ntar dipasang. Ntar saya juga akan mengajarin kamu cara ganti LCD itu gimana. Tapi di tutorial selanjutnya ya. Oke, notanya LCD Asus A500 Plus TS ori Black. Black A5 maksudnya. Mungkin Zenmode 5 ya. Agustus melalui Shopee. Ya, saya memang melalui Shopee. Nih, tanggal 20 November. Kemarin yang dari Jambi cepet banget nyampe ya, tapi ini agak lama. Oke, mungkin unboxing kita cukup sampai di sini, sudah semua ya. Kita tutup lagi dan kita menunggu ponselnya, nanti kita akan servis. Dan terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Wiwin Gokil, dan nanti saksikan video cara servis ganti LCD Zenfone 5. Thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.